melalui 2020 dengan situasi yang mendebarkan, akhirnya kita memasuki 2021 yang penuh harapan. Vaksin COVID-19 hadir sebagai salah satu usaha untuk membentuk kekebalan komunal dan memutus rantai penyebaran COVID-19. Wali kota dan wakil wali kota Surabaya yang baru siap untuk memberikan semangat dan membawa kota Surabaya semakin maju dan berkembang. Berbagai infrastruktur diresmikan. Beragam program dijalankan. Untuk kota Surabaya yang tetap terdepan. Saya dilayani di sini dengan baik, disayangi, diperhatikan. Namun, ujian datang di tengah tahun. Ujian yang mengingatkan kita semua bahwa pandemi masih di sekitar kita. Tapi kita harus selalu percaya, di setiap gelap pasti akan datang cahaya. Sebuah pengingat untuk kita semua bahwa semua bisa dilewati dengan usaha bersama. Aku pasti sembuh. Mari kita sambut bersama tahun berikutnya dengan lebih bahagia. Tetap jangan lupakan protokol kesehatan agar angka COVID bisa tetap kita tekan. Sampai jumpa di 2022.